Dar, 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 dar. Nah, oke okay, guys, kasih channel balik maning guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. <tuh> Gimana kabarnya, Lur? Semoga sehat sukses selalu, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke, okay guys. Di video kali ini Kaget mau ini, guys ya. Meneruskan <tuh> bikin konten tentang rumah rumah burung walet di bagian sekatan lagi guys ya meneruskan yang awal sekatan biasa nah, sekatan seperti ini yang sekatan standarnya saja yang enggak banyak ruangan nah, sekatan satu dua sini saja sama tengah ini nah ini ini kalau seperti ini sekatan biasa guys ya nggak banyak ruangan ini ini LMB sekat satu dua tiga sini masuk saja satu dua tiga sini nah ini standar itu seperti ini biasa saja nggak ada ruangan guys ya maksudnya itu nggak terlalu banyak ruangan Enggak terlalu banyak bilik nah seperti itu nggak terlalu banyak kamar ini Ini yang standar seperti ini, yang biasa seperti ini sudah bisa dipakai juga, guys, ya sekatannya seperti ini. Kalau nggak mau banyak ruangan seperti ini saja sudah bisa, nah, seperti itu. Yang seperti ini saya sudah bikinkan kontennya. Sekarang saya mau bikin yang banyak sekatan, guys, ya, yang banyak ruangan nah, seperti itu. Nah ini kacetannya berbagi tidak menggurui karena rumah burung walet itu sekatannya itu banyak caranya juga guys ya. Nah seperti itu. Ini kacetannya berbagi eh, yang kacet apa lakukan guys ya. Yang kacet sekatan biasa kacet pakai. Nah, seperti itu. <tuh> Oke okay guys. Sorry guys suaranya kalau agak-agak serak basah. Karena apa? Lagi nggak enak badan ini. Oke. Okay. Ini saya gambarkan nanti di video apa? terakhir nanti saya bikinkan skemanya. Ini gambaran saja. Nah, ini rumah burung kok apa? Kosong ya. Bikin kotak dulu. Nah, seperti ini, sini depan, sini belakang. Oke, ini depan sama belakang. Ini, guys, ya, lepas itu kita sekat jadi dua. Seperti ini juga sama yang awal. Ini jangan dihabiskan. Nah, ini sama guys ya, sekatannya dari sini juga. Kalau depan sini mau dari yang sini kanan sini guys ya, lubang LMB-nya itu kanan sini. Nah, di tengah-tengah, lubang LMB-nya di kanan sini, di tengah-tengah. Jangan di kiri guys ya, di kanan. Intinya sudah, ini lubang LMB dari kanan. Ya di video pertama saya sudah bilang juga lubang LMB ini kalau bisa pokoknya jangan hadap ke barat guys seperti itu ke timur ke utara ke selatan nggak apa-apa kalau bisa jangan hadap ke barat kenapa kok nggak bisa nggak boleh hadap ke barat karena dia kalau petang kalau petang itu kena tembak matahari langsung di sana, di lubang ini nggak baik. Nah, seperti itu, sebenarnya bisa juga. Tapi kalau bagi kami biasanya itu kalau ada barat, itu di perkembangan burungnya itu lambat, guys. Nah, seperti itu, ada burung masuk juga ada. Tapi lambat di perkembangan burungnya itu lambat, seperti itu. Pokoknya siap kaget bikin konten apa lubang ini sudah bilang kalau bisa itu jangan hadap ke barat Nah seperti itu Oke sudah kita sekat sini ini ukurannya sekali guys ya ini karena saya bilang ini ukuran ini ini eh, apa rumah burung ini yang standar nanti bisa mencakupi semua 15 meter nanti saya bagi tahu kenapa kok 15 meter panjangnya lepas itu ini 6 meter 6 meter itu ruangannya kiri kanan ini biar agak luas sedikit guys ya semakin besar apa semakin lebar semakin bagus 6 meter ini sudah ruangan buat apa pusing eh buat pusing apa ya buat munyer Buat terbangnya burung itu sudah apa? Sudah oke okay guys. Nah, sudah luas seperti itu. Oke okay, panjangnya itu kurang-kurang kalau yang bagus itu 15 meter guys ya. Sebenarnya lebih pendek pun nggak apa-apa. Tapi yang standar bagus itu 15 nah, seperti itu. Oke okay, sudah. Nanti saya terangkan belakang ya Kenapa kok harus minimal 15 panjangnya Nah itu ini saya bikin sekatan dulu Nanti bisa biar saya bisa sambung Terus sampai selanjutnya Kenapa kok jadi apa harus minimal 15 meter Nah seperti itu Oke ini sudah LMB di sini di tengah Sebelah kanan, lepas itu kita sekat Sini, nah dari sini Pergi sini Jangan dihabiskan Sama yang awal, yang video Sudah saya naikkan, dari sini ke sini Nah Seperti ini Ini, sama ini Mau sama guys ya Tiga nah, meter Sini pun tiga meter Ini, pergi sini pun tiga meter Nah, ini. ini ruangan ini mau 3 meter ya nah, ini 3 meter 3 meter sudah ini kan su sudah disekat Nah, dan ini saya bilang lagi yang di video yang sudah kajet upload itu konten sudah upload itu sudah bilang ini kajet bilang juga kalau bisa sekatan yang paling awal ini di depan LMP itu arahnya ke sini guys ya nah ke sini nah kalau dari depan arah ke kiri nah seperti itu ini betul-betul penting ini guys yang pertama ini penting kenapa kok arah ke sini karena bagi kami burung itu kalau dari start sini itu sukanya itu beloknya ke sini guys ke sini pun kita bisa bikin ruangan di sini Kajet pun sudah pernah coba di sini, di sini, di sini. Nah, kalau arah ke sini itu sama juga, guys ya. Nah, itu apa perkembangannya itu lambat juga. Nah, karena sekatan ini pun penting juga. Nah, seperti itu. Ini pun penting, ini pun penting. Ini kalau bisa, jangan pokoknya, jangan di pinggir seperti ini, guys yang enggak baik. Kalau bisa, di tengah-tengah lubang lmb nya ini. Nah, kalau bisa itu di tengah-tengah dan ini LMP ini saya sudah bilang juga kalau dari apa, atas dari atapkah atau dari apa plafon atas diturunkan kurang lebih 30 cm juga diturunkan 30 cm jangan rapat atas diturunkan pokoknya diturunkan ya Diturunkan dari atas 30 cm nah, Seperti itu Jangan rapat atas guys ya Oke sudah 30 cm pun boleh Paling kurang-kurang paling itu 30 cm guys ya Ke paling, paling rendah itu 30 cm Dari atas itu Paling-paling pendek 30 cm kalau mau lebih pendek lagi lebih rendah bawah lagi boleh sampai 50 cm nah seperti itu atau setengah meter nah itu pun boleh juga paling itu hitungannya yang ukuran paling rendah itu paling pendek dari atas itu 30 cm ini LMB ini, ini sudah ini penting sekatan pertama ini penting kalau di dalam itu relatif guys ya nanti kalau di dalam itu kita sekat seperti apa itu relatif tapi mau ikut dari pertama sini guys mau dari pertama sini kalau ini ke sini nah kalau ini ke sini ini jangan di sini guys ya mau di sini nah seperti ini nah, ini kan sudah di sini nah, mananya yang sekatan berikutnya kalau bisa di sini kalau kalau di sini disekat nah itu harus seharusnya di sini lubangnya nah lepas dan terus nah nah ini kaceng bikin mau bikin sekatan yang lebih banyak tapi yang ruangan ini nah ini dibiarkan guys jangan disekat yang disekat itu di sebelahnya sini nah seperti itu kalau mau bikin bilik atau ruangan apa itu kamar-kamar banyak yang sini jangan disekat karena ini nanti ada fungsinya ini guys ya kalau bikin banyak tingkat kalau satu tingkat bisa kalau satu tingkat ini disekat bisa tapi kalau bagi kami walaupun satu tingkat kalau yang sini kita biarkan biar luas lepas itu kita bikin ruangan-ruangan sekatan banyak itu di dalam sini nah seperti itu oke ini sudah sekat satu dua lepas itu ini arahnya sini mau pertama itu kalau bisa arahnya ke sini Nah, kalau dari depan arah kiri, nah, kalau dari depan arah kiri, pas itu arah sini kanan ini, nah, ini arahnya ke sana, Nah ini ke sini kan nah, ke sini, dan sekarang kalau mau bikin sekatan di sini, nah itu di sini, guys, sekatan banyak, ini kan 15, sekatan itu kurang lebih yang bagus itu 3 meter, guys ya, paling pendek itu yang bagus 3 meter, nah, kalau panjang itu terserah seperti ini kan panjang nggak usah disekat nah, mau disekat dua bisa disekat tiga bisa tapi kalau ukuran paling pendek 3 meter kan ini 15 mananya 15 bisa dibagi 1 2 3 4 5 ruangan ini guys nah, di sini ini bisa dibagi ini 5 ruangan kalau 3 3 ya kalau 15 kan ini eh, 3 3 3, udah 9, agak jauh sedikit ya, nah ini 3, 3, 9, 3, 3, 12, 15, mananya ini sudah jadi 5 ruangan ini, sudah banyak ruangannya di sini, oke kalau sekini sekarang sekatan ini dari sini masuk, burungnya masuk, itu jangan di sini guys ya, lubangnya harus di sini, nah, seperti itu. Kalau pokoknya seperti inilah lubangnya yang masuk burung dari sini itu sekatanya harus di sini. Nah, lubangnya harus di sana, jangan di sini. Kalau di sini nanti burungnya susah mau masuk. Nah, arahnya harus seperti ini, panjang seperti ini, nah, seperti ini. Nah. Lepas itu kalau sudah sini ini pun jangan di sini guys ya mau disekat pergi sini Eh, pergi sini arahnya pergi sini nah, seperti ini kalau di kalau di sini bisa juga karena ini lurus kalau ini kan nggak lurus ada sekatan sini kalau belok sini kan susah kalau ini bisa juga tapi dia kalau sudah di dalam itu kalau kita mau bikin bilik kalau bisa itu dibikin seperti ini Nah, dibikin belok-belok seperti ini dan seterusnya guys ya ini sudah satu dua eh sorry guys Saya mau dari sini pergi sini guys nah, ini silap ini dan seterusnya seperti ini ini kaca bikin gambaran saja guys ya nanti saya bikinkan skemanya di video terakhir terus seperti ini guys ya nah, arahnya terus seperti ini nah ini sudah jadi lima bilik sudah jadi lima ruangan nah, kalau apa mau apa bikin suka yang ada biliknya ada ruangannya sekatan kalau bisa itu disekat yang di sini sini jangan nah, seperti itu Nah ini kan kacet minimal kan ukuran panjangnya kalau yang bagus itu 15 Nah ini kan kalau kita sekat kan 333 3, 3 kan sudah cukup ini sudah jadi banyak nah, Kalau dipendekkan 12 meter itu bisa juga Tapi kalau kita nanti bikin sampai 4 tingkat itu enggak cukup guys ya kalau buat apa kalau buat turun rumah turun burung itu nggak cukup kalau tangganya itu satu arah kalau tangganya kiri kanan atau lubang turunnya kiri kanan nah itu cukup nah, seperti itu kenapa kok kajet bikin seperti ini nanti ini kajet sudah bilang ada fungsinya guys ya 15 meter ini nanti fungsinya itu bisa sampai 4 tingkat nah, seperti itu bisa sampai 4 tingkat dan satu lubang saja enggak kiri kanan karena yang bagus itu kalau bisa itu turunnya ini burung ini dari atas ini kalau sudah ini atas lepas itu turun 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 ke bawah kalau 4 tingkat 5 tingkat itu kalau bisa itu satu arah guys ya nah, satu arah itu lebih bagus satu arah turun apa turun burung itu lebih bagus nah, seperti itu Oke ini sudah kaget bikinkan sekatan yang apa banyak ruangan yang awal sudah kaget pertama apa bikin konten dulu yang ini yang sekatan biasa seperti ini. Nah, ini kaget bikinkan sekatan yang banyak ruangan seperti ini. Yang dari setat LMP sini kita sekat dua di sini saja pas itu ini bikin ruangan besar sedikit, lepas itu kita sekat yang sini saja, seperti ini. Ini depan belakang mau ingat depan belakang ini guys ya, seperti itu. Kalau kita masuknya burung dari sini atau dari sini, nanti kita ingat depan belakang. Kalau dari sini pergi sini, seperti itu. Depan belakangnya itu mana? Tapi kalau mau bikin seperti ini, sekatan banyak yang bagus itu, buru, apa masuknya itu burung dari sini, jangan dari sini. Nah, kalau dari sini itu terlalu pendek ya yes, jaraknya itu, nah, seperti itu. Fungsinya rumah burung itu kalau bisa itu seperti ini panjang lebar tidak sama. Nah, Oke okay. sudah yes, ya siap. Ini kacet bikinkan apa caranya seperti ini. Ini kacet pun belajar, tidak menggurui belajar dan terus belajar, guys ya. Tidak menggurui, pokoknya kalau mau bikin sekatan atau bilik atau ruangan lebih banyak itu kurang lebih seperti ini, guys. Oke, okay guys. Nanti di next video, gadget bikinkan masih tata ruangan, guys ya. Uh, sambung turun, nah ini, ini tingkat atas. Kalau mau bikin tingkat 1, 2, 3 sampai 4, nah uh, nanti gadget bikinkan sambungan uh, next video itu buat turun lubang turun bawah, guys. Mau di mana tempatnya? Dan tata ruangnya itu seperti apa? Nah, uh, oke. Okay. Oke okay guys, cukup segitu saja. Semoga bermanfaat sekian dan terima kasih. Wassalam. Matur thank you.